Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu. Malaysia. Satu. Malaysia. Satu. Malaysia. Tahniah, tahniah. Lulus, lulus. Yang berhormat Datuk Seri Noor Omar, Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Negeri Selangor. Yang berhormat Datuk G. Palanivel, Presiden MIC. Yang berbahagia Datuk Kevius, Presiden PPP. Yang berhormat Datuk Donald Lim, Pengerusi MCA Selangor. Saudara Kohilan Pilih, Pengerusi Gerakan Negeri Selangor. Ahli-ahli yang berhormat, Wan Haji Rahim, Saudara Magat dan Dato' Syed, yang merupakan pemimpin-pemimpin dalam bahagian Gombak. Terusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya berasa amat terharu dengan sambutan yang begini meriah setiba saya di kawasan lapang dalam kawasan Parlimen Gombak. Sebenarnya sambutan yang meriah ini telah diberikan pada saya sejak pagi tadi lagi, di mana saya telah memulakan lawatan saya sehari suntuk ke negeri Selangor ini, bermula di kawasan Dun Ijuk, Ladang Tuan Mi. Kawasan Ijuk, kawasan Menteri Besar sekarang. Jadi eloklah saya mula lawatan saya di kawasan yang amat berhormat Menteri Besar Selangor. Sebab apa? Nak tawan dia? Ya? Tawan dia ke tawan kawasan dia? Tawan kawasan dia. Tawan dia juga? Tak payah, tak payah. Tak perlu tawan dia. Kita tawan kawasan Ijuk, kita tawan kawasan-kawasan lain, supaya BN dapat menubuhkan kerajaan yang baru di negeri Selangor ini. Sayangi, yakini, sayangi, yakini, sayangi, yakini. Oh, bagus, semangat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah, setiap tempat yang saya berhenti, bukan saja saya dapat sambutan yang meriah, tapi saya dapat juga bersalaman dengan masyarakat tempatan. Dan salam mereka bila bersalam dengan saya, salam yang amat mesra. Ada salam yang tak mau lepas pun ada. Yo. Yo. Tapi tak apa, semua berumur 60 tahun ke atas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai sebuah kerajaan, kita berdiri di atas sokongan rakyat. Sebab itulah awal-awal lagi bila saya ambil alih jawatan sebagai Perdana Menteri, saya telah mengatakan bahawa dalam apa jua
Kita mesti mendahulukan rakyat. Sebab itu rakyat didahulukan menjadi pegangan kepada pentadbiran Barisan Nasional di peringkat pusat. Banyak contoh yang boleh kita sebutkan di sini apabila kita sebut rakyat didahulukan. Malam bajet 2012, seperti Dato' Sri Noor sebut tadi, ialah bajet untuk rakyat Malaysia. Kita membentangkan bajet 2012 untuk rakyat Malaysia bukan kerana pembangkang. Dia kata kita ni kopi pembangkang. Kalau kita kopi pembangkang, ekonomi negara ganap. Kalau ikut buku jingga, kita semua terjun. Tuan-tuan dan puan-puan, ikut Barisan Nasional, negara kita selamat. Sebenarnya kita tak ikut mereka. Ini lembu punya susu. Sapi mau ambil nama. Dia kata kita ikut dia. Lepas itu dia pula kata bajet kita ni tak realistik. Dia tak dapat fikir betul-betul mana satu. Kalau ikut dia, bajet ni tak realistik, mana dia tak realistik. Kalau dia kata kita tak realistik, tunggulah tahun depan. Tuan-tuan dan puan-puan, bajet ini pelaksanaannya mulai tahun hadapan. Saya beritahu pada pemberita tadi, kalau kerajaan janji sesuatu dan kita tak tunaikan janji, ini ibarat kita buat harakiri politik. Yang ini kita buat sesuatu tindakan membunuh diri sendiri secara politik. Sebaliknya, saya nak beritahu pada pembangkang, kalau kita laksanakan semua ketetapan kita, janji kita, apa mereka nak kata tahun depan? Saya percaya mereka tak terkata kalau kita laksanakan tahun hadapan. Kalau setiap isi rumah yang berpendapatan 3,000 ke bawah akan dapat RM500 tahun hadapan, apa mereka nak kata? Tuan-tuan dan puan-puan, bukan setakat itu saja. Kalau setiap murid sekolah yang bersekolah mulai tahun hadapan, pendidikan sekolah rendah dan menengah di Malaysia buat kali pertama dalam sejarah benar-benar percuma, sebab segala yuran kurikulum, yuran yang lain dan sebagainya, peperiksaan semua kita mansuhkan. Jadi kita mencatat sejarah. Saya nak tahu mana negara lain di dunia yang ada pendidikan yang benar-benar percuma. Mungkin ada di peringkat sekolah rendah, tapi kita percuma beri pendidikan percuma sampai sekolah menengah sekalipun. Dan kita tidak membeza antara sekolah. Sekolah kebangsaan pun begitu. Sekolah jenis kebangsaan Cina pun begitu. Sekolah jenis kebangsaan Tamil pun begitu. Sekolah agama pun begitu. Ini dia Kerajaan Barisan Nasional. Malah bukan saja pendidikan yang percuma, tapi kita bagi sumbangan wang persekolahan sebanyak RM100 setiap pelajar sekolah rendah dan menengah pada tahun hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan,
Kalau dia kata bajet kita tidak realistik, saya nak tanya, kalau tahun depan, awal-awal tahun depan, kita bayar RM500, kita bayar RM100, apa dia nak kata? Apa dia nak kata? Ha. Tak terkata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tidak bercadang untuk melakukan pembunuhan diri secara politik. Saya tidak bercadang untuk membuat sesuatu yang tersasar sehinggakan akan merugikan Parti Barisan Nasional. Bila saya dan rakan-rakan merangka belanjawan ataupun bajet 2012, kami tidak buat sesuatu dengan kita mengambil sesuatu yang tidak berasas kepada fakta, tapi keputusan itu dibuat atas pertimbangan yang mendalam. Kami mesyuarat siang, petang dan pada waktu malam pun kami mesyuarat untuk menentukan bajet 2012 ini yang terbaik yang mampu dibentangkan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Dan alhamdulillah, mana-mana saya pergi pun hari ini, sepanjang lawatan saya, ramai yang telah berjabat tangan saya dan melahirkan ayat terima kasih Dato' Sri kerana bajet yang telah dibentangkan pada hari semalam. Mereka tahu mengenang budi apabila kerajaan membuat sesuatu, kerana dalam suasana dan iklim ekonomi dunia yang tidak menentu, kita tengok pada peti televisyen saban hari berapa banyak negara yang ada demonstrasi dan ada rusuhan, termasuk di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat pun ada orang yang berarak melakukan demonstrasi tak puas hati dengan apa yang berlaku di negara mereka. Di sebuah negara lain di Eropah, mereka tidak cukup kewangan, hanya mampu membayar gaji pegawai pentadbir untuk tempoh 6 bulan saja yang akan datang. Mereka berada di dalam keadaan ibarat telur di hujung tanduk dan mereka boleh tersungkur pada bila-bila masa. Mereka boleh kehilangan pekerjaan mereka. Mereka boleh menjadi orang gelandangan dalam sekelip mata. Tapi di Malaysia ini, kita bukan saja dapat mengekalkan pejabat-pejabat awam, tapi kita tambah gaji mereka dengan skim baru perkhidmatan awam SPBA yang memberi kenaikan gaji dan mata tangga gaji juga kita tambah. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan setakat itu, kita bagi bonus lagi akhir tahun, setengah bulan bonus. Tuan-tuan dan puan-puan, yang pesara pun dapat bonus. Itu yang pelik di Malaysia. Yang pesara yang tak menyumbang tapi atas kenangan mereka menyumbang dulu. Ada juga orang kata, bila dah bersara ni, bapa bagi duit, dia bukan ada anak kecil pergi ke sekolah. Betul ke? Tak tahu juga kan? Tak pasti. Belum tentu lagi. Belum tentu. Ada yang dah berumur pun ada anak kecil. Mereka boleh. Kita bergurau sajalah. Jangan orang terasa hati ya. Marah pula kat saya. Kita tak boleh serius sangat. Kita kena bergurau juga ya. Tapi macam mana pun, kita kenang budi mereka. Kita bagi RM500 pada pesara-pesara. Bukan setakat itu,
Bila ada SPBA ini, ada pelarasan pada pencen pesara pula. Tambahan lagi. Jadi kebetulan di Kuang tadi, saya telah duduk semeja dengan orang-orang pencen. Mereka pun saya tengok macam berlenang air matanya bila kata terima kasih kepada kerajaan. Mereka tak dilupai oleh kerajaan. Inilah dianya bila kita ada sebuah kerajaan yang benar-benar mengutarakan janji mereka. Bukan kerajaan yang ada sekarang ini di Selangor. Saya tahu banyak dia buat tak janji. Macam-macam janji dia buat. Janji cukai pintu rumah dikurangkan. Dah kurang ke? Naik. Oh, patut turun dia naik pula. Perkhidmatan kesihatan percuma pada warga emas. Janji elawan RM650 sebulan pada ibu tunggal. Wow. RM50 pada pendidikan prasekolah. RM75 sebulan bagi setiap anak hantar ke nursery. Buatlah. Tak ada. Pucik, tak ada. Pucik. Tak ada. Betul, pucik. Tak ada. Ila. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak payahlah kita cakap lagi. Ini dah jelas membuktikan bahawa kerajaan kita memang menjaga kebajikan anak-anak kita dan semua warga negara Malaysia. Ada pihak yang baru kenal makna kebajikan, baru kenal, tapi Barisan Nasional dah lama membuat kebajikan. Dah lama. Sebelum ini pun dah buat macam-macam. Dalam ucapan belanjawan saya, saya terangkan lagi, kalau tuang minyak dalam tangki kereta tuan-tuan dan puan-puan, 1 liter RON 95, tahukah banyak mana subsidi pada setiap liter? Tahu tak? Tahu? Berapa? Kalau tahu berapa? Jangan kata tahu. 85 sen 1 liter subsidi kerajaan. Jadi kadang-kadang kita beli subsidi minyak masak, kita bagi subsidi gula, kita bagi subsidi tong gas LPG, apalagi tepung, beras, gula dah sebut tadi. Macam-macam barang kita bagi. Tak payah kita label kebajikan. Tak payah orang lain kata dia parti yang memperjuangkan kebajikan rakyat. Barisan Nasional juara kebajikan rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, Parti Pembangkang dalam keadaan cacau marba sekarang ni. Kucak kacir. Cacau marba sebab kita tak tahu nak pegang apa. Antara sebab mereka ni semua tak terpilih cara demokratik. Mereka sebut nak demokrasi, tapi semua pemimpin mereka ada jawatan ketua umum, ada jawatan musyrir haram, ada jawatan sebagai penasihat sepanjang hayat, ada pula jawatan boleh jadi penasihat sepanjang hayat. Mana ada demokrasi dalam parti mereka? Dalam Barisan Nasional ada demokrasi. Kita dipilih melalui suara teramai dalam parti kita, tapi mereka kononnya cuba jadi juara. Kalau jadi ketua umum, kumpul-kumpul orang semua angkat tangan sokong, itu bukan demokrasi. Demokrasi mesti letak nama, mesti mula di peringkat cawangan, lepas tu kebahagian,
Lepas itu ke pusat. Setiap tangga, mata tangga itu mesti disokong secara undi sulit. Barulah ada demokrasi. Ini apa nama demokrasi? Kumpul-kumpul-kumpul orang, angkat tangan, sokong, sokong. Ini bukan nama demokrasi. Ini apa nama? Baling kerusi nama. Demokrasi. Demokrasi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini mereka ni sebenarnya kita mesti kenal mereka secara dalaman. Sebab mereka pandai, pandai berhujah sikit, main silap mata politik, mereka sebut jargon-jargon. Tapi hakikatnya amalan mereka itu dalam parti masing-masing berbeza. Sebab itulah macam parti PKR ni, banyak orang dah keluar parti. Dah keluar parti. Siapa dah keluar parti? Angkat tangan. Dah keluar parti. Dia dah keluar parti. Dia keluar parti daripada timbalan presiden. Pada awal, Siswa Agong dah keluar. Macam-macam. Peringkat naik presiden pun dah keluar. Wakil rakyat pun dah keluar. Semua dah keluar. Timbalan, bekas timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, Dr. Fairuz, tanya dia. Dia dipaksa berhenti, keluar pada parti. Orang yang baik macam dia pun kena. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak boleh pakai parti seperti ini. Dalam koalisi mereka pun, mereka main silap mata. Dalam isu hudud pun dah jadi cacah merba. Ada nak hudud, ada yang menentang hudud, ada yang duduk tengah-tengah. Yang kata itu pendirian peribadi saya. Ada pula kita buat dasar atas peribadi. Kita tak nak orang buat pendirian atas peribadi. Kita nak tahu hitam atau putih, ya ataupun tidak. Itu namanya pemimpin yang ada pendirian. Bukan pemimpin yang main politik. Kita tak boleh main politik untuk kepentingan nak menggawi mata rakyat. Kerana ini masa depan negara kita. Masa depan rakyat Malaysia kita. Kita tidak boleh memperjudikan masa depan rakyat kita. Kita telah berusaha dengan begitu gigih sejak dulu lagi. Saya sebut bahawa kita berjasa, kita kenang jasa daripada Alairham Almarhum Tengku Abdul Rahman, sambung dengan Alairham Tun Razak, dengan Alairham Tun Hussein On, dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, dengan Tun Abdullah Badawi, dan sampai pada zaman saya. Kita mengenang budi mereka. Kita berada di sini kerana jasa mereka semua itu. Mereka berjasa lawan dengan British, tapi gunakan akal. Jadi British tunduk pada kita bila gunakan akal. Kita lawan komunis, tapi ada pihak cuba nak agungkan komunis pula. Pelik. Ini ajaib bin pelik, pelik bin ajaib. Tak faham. Komunis yang bunuh orang dengan kejam, yang ada ditanam hidup-hidup, yang ada ditikam dengan bayonet, ada yang dibakar secara hidup-hidup seperti peristiwa Bukit Kepong. Kononnya mereka lah perjuang, perjuang nasionalis. Bukan almarhum Tengku Abdul Rahman, bukan Alairham Dato' On. Mereka ni kononnya pro-British. Tuan-tuan dan puan-puan, ini satu dusta besar. Sejarah negara kita tidak boleh diubah oleh sesiapa. Sejarah jelas. Buktinya jelas. Kebenarannya jelas. Kita akan pertahankan kebenaran dari segi sejarah kita. Biarlah orang lain cuba memperlekehkan pejuang-pejuang yang telah membebaskan negara kita. Namun Barisan Nasional tak beranjak seinci pun daripada
mempertahan dan membela mereka sebagai para wira-wirawati negara kita yang kita sanjung tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah sebabnya sudah sampai masanya kita melakukan perubahan, betul tidak? Sudah sampai masanya rakyat Selangor membuat keputusan. Sampai masanya? Sudah? Tapi tunggu semboyan belum bunyi lagi. Bila semboyan bunyi, masa itulah kita buat apa yang patut kita buat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin hari ini menyatakan bahawa bila saya turun padang dalam tinjauan mesra ini, saya cuba menyelesaikan banyak masalah. Dalam bas tadi pun bertimbun-timbun memorandum dah saya terima. Dan ada juga yang kita akan ambil tindakan kemudian, kita akan tinjau, dan ada yang kita boleh beri kelulusan serta-merta. Tapi percayalah, apa yang kita lakukan ialah demi kepentingan rakyat, demi kita mendahulukan rakyat. Jadi hari ini dalam majlis ini, saya suka mengumumkan kelulusan peruntukan khas untuk mengecat flat Taman Samudra. Yang saya difahamkan ramai penghuninya, betul tak? Jadi ramai ke depan ni? Ada? Tolong angkat tangan, siapa dia? Oh ada ya juga. UMNO ada, MIC ada, apa? PPP pun ada? Okey. PPP pun ada, jangan lupa PPP ni. Saya mengumumkan peruntukan sebanyak 1.2 juta untuk mengecat flat Taman Samudra ini. Dan insyaAllah kita akan ambil tindakan dalam masa yang terdekat ini. Jadi perkara-perkara lain saya akan timbang, dan kalau tuan-tuan dan puan-puan meletakkan Barisan Nasional memerintah di Negeri Selangor, saya percaya banyak lagi yang boleh kita lakukan untuk membuat usaha ataupun tindakan yang boleh membantu rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita yakinlah kepada Barisan Nasional, letakkanlah kepercayaan kita kepada Barisan Nasional. Sayangi, Selangor. Sayangi, Selangor. Sayangi, Selangor. Yakini, Hidup. Yakini, Hidup. Yakini, Hidup. Hidup Barisan, Hidup Barisan, Hidup Barisan. Satu, satu, satu. Malaysia. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.